kita mendapatkan satu tempat yang kebetulan lagi grand opening nih di daerah Binjai di Jalan Sungai Musi nomor 103. Itu dia namanya wisata Jona Garden. Cuman nggak tahu sih ini apa tempat wisatanya nih. Kita akan masuk ke dalam, kita akan lihat. Nah ini dia jalanan masuk ke dalam ya. Panjang kali ini papan bunganya. Berarti mantap nih tempatnya. Kita akan jalan ke dalam ya. Melanjutkan perjalanan ke dalam. Kayak rame nih. Papan bunganya segini banyak. Ini dia jalanan masuknya ke dalam. Ada mungkin beberapa ratus meter ke dalam. Ini dia pintu masuknya. Kena bayar parkir mobil 15.000. Ini dia pintu masuknya ke dalam. Kita akan cari parkiran. Wah, ini rame kali. Ini sekarang kita berada di depan wisata Jona Garden-nya. Itu dia pintu masuknya di dalam. Bagaimana tempat ini, bagaimana eksotis ataupun apa saja sih keunggulan dari tempat ini, kita masuk ke dalam ya. Yuk kita lihat bersama-sama ke dalam nih. Nah ini dia Fen, pintu masuk ke dalamnya. Kalau kita nengok dari gapuranya nih seperti ala-ala Bali, cuman nggak tahu nih seperti apa konsepnya. Kita akan jalan ke dalam, ke atas sana. Yuk kita lihat. Setelah tadi menaiki beberapa anak tangga, sekarang saya berada di atas di wisata Jona Garden. Dan di sini ini masih bagian parkiran mobil juga. Kita akan keliling lagi. Selamat nikmati dan selamat datang di wisata Jona Garden. Ini salah satu pintu masuk untuk ke dalam. View tampak bagian dari atas melihat ke bawah. Dan itu tadi dia, di bawah ini bagian parkir. Dan di sebelah kiri ujung ini bagian pintu masuknya. Dan ini di sebelah kanan bagian pintu masuk. Di sebelah kiri kita ini masih bagian parkir juga. Keren nih tempat, cantik juga. Masih hijau seperti ini.
Dan ini salah satu wahana permainan yang ada di bagian depan dari Jona Garden. Pada saat acara Grand Opening Wisata Jona Garden ini begitu ramai nih, dihadiri oleh para warga. Dan di sebelah kiri ataupun di bagian depan kita nih ada juga stand-stand makanan, wahana permainan anak yang seperti ini nih. Yuk kita keliling lagi. Yuk kita berjalan lebih ke dalam lagi untuk ke bagian wahana kolam renang ataupun wahana waterboomnya. Sebelum kita masuk nih ada gapura di sebelah kiri kanan. Dan ramai kali nih pada sore hari ini, pada saat acara Grand Launching Jona Garden. Di sebelah kanan kita ini kayaknya sepertinya kolam renang anak-anak. Di depan kita pun masih kolam renang anak-anak. Dan di sebelah kiri itu ada wahana waterboomnya. Kita akan keliling lagi. Setelah tadi kita mengelilingi dari wisata Jona Garden ini, jadi tempat ini tuh terbagi beberapa bagian. Untuk di sebelah belakangnya kemungkinan belum selesai sampai 100%, itu akan dijadikan taman dan kolam-kolam. Untuk ke bagian kolam renangnya sudah selesai. Dan tadi saya berbincang dengan beberapa pegawai yang ada di sini ataupun yang bekerja di wisata Jona Garden ini, mereka belum bisa memastikan nih untuk kedepannya berapa tiket masuknya, peraturan apa saja sih yang bisa dibawa kemari apabila kita mau berenang kemari. Kita akan kelilingin lagi tempat ini.
Udah selesai nih mengelilingi dari Jona Garden nih. Kita akan cari makan dan minum. Perut udah lapar nih, haus juga. Dan di video ini juga sampai di sini dulu. Ramaikan tempat ini, datang kemari ramai-ramai di daerah Binjai, wisata Jona Garden. Oke. Dan jangan lupa juga nih like, comment, share and subscribe ya. See you. Oh,